Biasanya keseluruhan peringkat dalam komponen Barisan Nasional termasuk juga di peringkat UMNO telah pun berada di peringkat persiapan yang terakhir. Dan saya telah mengatakan bahawa kalau sekiranya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan pada besok, maka kita pun membuat persiapan untuk esok. Jadi kita sudah pun berada pada tahap terakhir pada bila-bila masa sahaja dan bersiap sedia untuk menghadapi pilihan raya. Tentunya saya seringkali menyebutkan dari segi analoginya. Analogi begini, iaitu apabila saya diberikan amanah untuk memimpin di peringkat negeri Perak, tentunya kami mempunyai strategi taktikal, persiapan-persiapan, termasuk juga segala persiapan macam peralatan-peralatan perang dan sebagainya. Maka dengan mengambil kira keseluruhan aspek itu, kami berkeyakinan kita akan mempertahankan kedudukan ini. Yang paling penting sama ada dapat membentuk kerajaan ataupun tidak. Kerana soalan yang pertama ialah sama ada kita dapat meneruskan Kerajaan Barisan Nasional, dan saya kata ya. Saya juga berpuas hati dengan tahap pengundian masyarakat Cina. Kerana kita tidak boleh membuat bacaan tahap pengundian masyarakat Cina secara secara umum. Kerana masyarakat Cina di konteks, dalam konteks negeri Perak itu terbahagi kepada lokasi-lokasinya, termasuk juga dari segi kedudukan latar belakang mereka. Ada yang tinggal di bandar, ada yang tinggal di kawasan desa, ada yang tinggal di sebelah utara, ada yang tinggal di kawasan selatan. Kerana kedudukan negeri Perak itu sendiri merupakan kedudukan yang peta yang panjang. Jadi pada keseluruhannya, berdasarkan kepada kawasan-kawasan tumpuan yang kami berikan, tahap sokongan masyarakat Cina baik. Yang Amat Berhormat Presiden telah pun memaklumkan kepada saya untuk mengepalai bala tentera daripada negeri Perak ini. Kami telah pun menggerakkan sejak daripada hari pertama selepas kekalahan, dan kita membuat proses-proses pembetulan, termasuk juga membuat refleksi diri dan melihat ke dalam parti di mana salahnya. Dan selama beberapa tahun ini kami telah pun membuat pelbagai penilaian ini. Dan Alhamdulillah di peringkat ini kami boleh katakan bahawa kami sudah pun berada di tahap yang baik untuk berhadapan dengan pilihan raya yang akan datang. Ya, kita sudah pun berada di peringkat terakhir untuk membuat penilaian calon-calon, dan penilaian ini adalah satu penilaian yang berterusan walaupun calon-calon itu sudah pun di peringkat yang terakhir. Kerana kita tidak mahu meletakkan pencalonan itu hanya bersifat statik. Maksudnya sudah ditentukan, tiba-tiba saja kalau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan calon, maka kita tidak boleh ubah lagi. Jadi apa yang kita buat ialah penilaian yang berterusan sehinggalah pada tarikh pilihan raya yang ditentukan. Saya boleh katakan rata-rata semua ahli-ahli, termasuk juga di kalangan calon-calon yang ada, dan tidak dinafikan mereka yang dianggap berpotensi, ya, juga dimaklumkan dari segi tahap pengorbanan mereka. Dan dalam konteks UMNO, saya yakin mereka sudah pun membuat persiapan minda, dan mereka telah pun membuat bai'ah sama-sama, bukan hanya di peringkat kebangsaan tapi juga di peringkat negeri Perak. Masing-masing memberi bai'ah, iaitu keutamaan sekarang ini bukan keutamaan individu, bukan mana-mana diri yang nak atau kumpulan yang nak menjadi calon, tapi yang paling penting ialah keutamaan kepada negeri, pastikan juga kepada parti, supaya Parti Barisan Nasional ini dapat membentuk kerajaan. Ya, kita tidak kira sama ada calon A ke calon B, tapi yang paling penting penilaian kita ialah calon itu mesti dasarkan ada calon yang dapat diterima oleh rakyat. Ya, saya lihat bahawa antara isu-isu yang akan dibahaskan ialah
kita menjangkakan bahawa soal dalam soal pendidikan ini, ahli-ahli akan membahaskan dari segi kedudukan pelan perancangan pendidikan yang dibawa oleh pihak Kementerian Pelajaran pada hari ini, yang menunjukkan satu pelan yang agak menyeluruh dan juga dalam usaha untuk memperkasakan lagi sistem pendidikan kita. Jadi pelbagai sudut sebenarnya boleh dibincangkan. Sementalahan kita juga tidak mahu terikut-ikut dengan pendekatan pihak-pihak yang lain yang mahu menjadi pendesak itu, pendesak ini. Ya, kita lebih mengambil pendekatan yang murni, iaitu untuk memastikan supaya agenda pendidikan ini jangan terlalu dipolitikkan. Kita seharusnya melihat agenda pendidikan dalam konteks bagaimana memperkasakan generasi kita di masa kini dan juga di masa akan datang, dalam konteks pengubalan dasar-dasar yang baik untuk masa kini dan juga untuk masa datang, masa akan datang. Itu dalam konteks pendidikan. Dalam bidang agama juga kita melihat mungkin aspek-aspek yang lain, perbahasan saya jangkakan mungkin perbahasan-perbahasan yang berkaitan dengan pentingnya kita mengembalikan perpaduan dalam kehidupan orang Islam, iaitu dan soal doa, mendoakan di antara satu sama lain. Ya, saya berpandangan bahawa dalam perbahasan nanti UMNO tidak akan mengambil pendekatan seperti mana dari pendekatan yang dibuat oleh PAS. Ya, kita, cara kita akan lebih lunak. Kita tidak akan menjahanamkan PAS. Kita akan mendoakan kesejahteraan untuk sesama kita, insyaAllah.